Hari ni kita check out, kita pergi ke Mabul jap lagi. Kita stay sana untuk sehari, nak experience macam mana Pulau Mabul ni. Dalam video yang lepas, kita orang dah stay kat resort yang paling mewah dekat Semporna. Kali ni kita orang plan nak stay sehari dekat Pulau Mabul, backpacker style. Selamat datang ke Pulau Mabul. Dari si padang kapalai ke Pulau Mabul ni, ambil masa 10 minit je. Bila masuk je kawasan pantai pulau ni, aku dah start speechless tengok air dia. Memang crystal clear, sampai bot-bot tu nampak macam terapung. Pulau Mabul ni tak adalah besar mana pun, tapi ada dalam 600 buah rumah, lebih kurang 2,000 orang penduduk kat sini. Kita orang jalan hujung ke hujung pulau bawa beg berat ni, tak sampai 15 minit dah sampai tempat kita orang stay malam ni. Ini kuncinya. Okay. Jadi ini bilik kita dekat Mabul. Harga bilik ni RM175, dapat 2 katil. Okay, ada lampu. Ini kira harga bilik paling murah korang boleh dapat dekat Mabul ni. Walaupun tempat ni sederhana je, tapi view kat sini memang sempoi. Diorang ada jual kelapa, siap delivery dari boat lagi. Sambil chill layan angin sepoi-sepoi bahasa tak, macam ni, ya. Siap beli menayang kelapa. Okay, terima kasih. Ringgit, eh. Terima kasih. Okay, sama-sama. Layan kelapa, RM5 dia jual. Kelapa Mabul. Dia ada gas. Seafood pun dia orang ada jual. So korang boleh beli, nanti minta host masakkan untuk dinner. Pulau Mabul ni walaupun kecil, tapi korang boleh tengok ramai orang kat sini. Budak-budak ramai gila main-main kat sini dengan tak ada gadgetnya. Memang macam orang kampung zaman dulu-dulu. Dekat sini ada sekolah, bala polis pun ada. So aku rasa kalau ada problem kat sini memang tak ada masalah. Dobi pun ada, kita nampak Adil. Korang boleh jalan-jalan kaki pusing pulau ni, lalu pasir-pasir putih macam ni memang cantik lah sambil tengok sunset. Banyakkan orang kat sini bergantung kat hasil laut. Aku boleh nampak budak-budak kecil pun dah start kerja-kerja laut ni. Oh, ada jual lah ni. Ni jual ke bang? Jual. Oh. Rumah ada 600 buah rumah. 600 buah rumah? Ya. Jadi penduduk dalam 1,000 lebih juga lah. Penduduk lebih 2,000 lebih. Banyak ah. Bajau dia punya bahasa lain. Oh. Sungguh lain. Lain, okey. Tadi pun tempat lain. Macam Bajau sama sana. Macam abang orang apa? Sulu. Sulu? Oh. Tak dapat beza. Saya tak dapat beza. Ni macam-macam ada, pasal macam pasal malam. Korang tengok jual baju pun ada. Aku betul-betul tak expect yang pulau kecil ni ada semua benda. Masjid pun ada. So tak ada alasan tak pergi solat Jumaat eh. So kicap. Ni. Minyak. Korang tengok pasar dia jual bawang, jual kicap, jual sos, semua macam ni memang. Tak nak tengok ke tempat lain. Buat perahu eh. Satu perahu berapa lama boleh siap? Satu bulan. Best gila dia orang ni. Betul-betul tak ada masalah. Main-mainan kampung macam orang dulu. Kat kampung aku dulu macam ni lah. Meriah gila dengan budak-budak. Zaman sekarang dah kat bandar, dah lain lah. Korang bayangkan budak-budak kat sini, tak ada teknologi, memang ada orang bonding kau-kau kat sini. Aku tak ingat bila last aku nampak tempat happening macam ni dengan budak-budaknya. Memang ada orang bond gila, semua keluar beriadah petang-petang. Pinang. Oh, makan macam sirih. Kalau ini dijual besar ni tu RM2.3. RM2.3. Kecil tu RM2.4. This for Malaysia TV. No, for YouTube only. For YouTube. Yeah. Oh, disappointed. Where you from? So hello girl. Hello. I'm from France. From France. Oh, how long you been here? 1 year. Oh, 1 year. Oh, I love Mabul. You stay here now. You're local. Okay. Suggest me the best place to be. Mabul Cafe. Mabul Cafe. Eh? Yeah. All right.
First time aku nampak Mak Saleh kat sini. Dah setahun duduk sini. Jual sate. Jual apa bang? Sate. Ya, RM1. RM1 eh. Ya, siapa tu dah buat kamera macam ni, belilah sate. Jual lekor. Ikan dari laut baru naik. Bang buat apa bang? Tunggu bas. Ha? Tunggu bas. Okay, ya, sini. Balik kampung kak. Akak, akak duduk sini ke? Ya, akak, orang sini ya. Ingat sini, ingat orang mana balik kampung. Mak Saleh tu cakap ni satu-satunya restoran dekat area sini tau. Dia cakap sedap gila. Dia try malam ni. Mostly orang kat sini friendly-friendly. Tapi dia orang malu sikit lah. Bila kita orang bawa kamera dia, dia segan-segan sikit. Tapi dia orang friendly. Bye. Aku rasa tarikan utama dekat Mabul ni adalah penduduk dia. Dengan kawasan dia yang ceria gila. Semua macam happening. So, bukan pulaunya tapi penduduk dia. Malam kat sini diorang dah tak keluar rumah. So, kita orang lepak depan bilik je tengok sunset. Sunset dekat pulau-pulau Sepuna ni memang tak dapat kat lain. Memang setiap hari cantik. Careful, careful, careful. Pegang. Cantik. Kat sini, kalau korang tak nak snorkeling siang, takut sunburn macam kita orang, malam pun still on. Macam berenang kat Infinity Pool. Infinity Freedom. Boleh sebenarnya memang aku nak stay lagi lama. Tapi pagi tu, tiba-tiba owner tempat ni cakap last boat pukul 10 pagi. Kita orang tak sempat nak jalan-jalan kat Marble Water Bungalow. Dengan cerita, kat situ tempat yang paling cantik dalam Pulau Marble ni. So, macam ni lah Pulau Marble. Kesimpulannya, aku rasa kalau korang diving, korang sesuai sangat datang sini. Sini memang cantik kalau diving. Tapi kalau korang just datang nak snorkeling, aku rasa dekat pulau-pulau biasa pun okey kot. Mula-mula sampai sini, kita orang sebenarnya terkejut tengok ada banyak sampah-sampah yang terbiar macam ni. Diorang macam tak nampak je walaupun ni port turis. Diorang cakap sampah-sampah ni datang dari darat. Aku dalam boat nak pergi Pekan Sempurna, tiba-tiba aku jumpa Fikri. Dia cikgu kat sini, dekat Mabul. Fikri ni daripada Johor tau. Dah duduk kat sini dekat setahun. Macam mana perasaan? Okay lah, so far Mabul ni lawa lah. Kita duduk pun seronok tengok orang keluar masuk, lancung ramai. Puati lah. Puati. Ada rasa nak balik? Nak balik tu tipu lah, tak ada. Mula tengok kan, aku kat negara apa ni? Ada askar musim buat nampak lah. Rasa macam dalam movie kan kita. Masa mula-mula aku datang sini, aku rasa tempat ni macam aku takut sebenarnya datang kat sini. Tapi bila datang sini, aku rasa macam okey lah. Macam safe sebenarnya sebab banyak polis ronda, banyak askar sini. Abang ni selamat, setahun duduk kat sini. Memang Pulau Marble ni ada potensi besar untuk jadi pulau yang paling cantik kat Malaysia.
Tapi kalau kita sendiri tak jaga pulau kita, siapa lagi? Terima kasih, subscribe. Kita jumpa next time.